Semua, annyeonghaseyo. Selamat datang di Niel Family. Kali ini kita sekeluarga mau mudik. Kita mau ke rumah kakeknya Niel yang berada di Yongam. Tapi mudik kali ini kita mau coba naik kereta yang namanya SRT. Anne 말씀드립니다. 우리 아차는 잠시 후 천안 아산. 천안 아산역에 도착합니다. Ini kita sekarang di dalam kereta. Tadi Daniel nangis teriak-teriak. Mungkin dia bingung baru pertama kali naik kereta. Tapi sekarang udah tidur. Semoga dia tidur sampai kita tiba di tujuan. Dari stasiun Yongta nanti kita turun di stasiun Naju. Jarak perjalanan naik kereta SRT sampai Naju yaitu 1 jam 45 menit. Karena kita ambil jadwal kereta pagi, jadi kelihatannya nggak ada orang. Ini sepi banget di sana. Daniel lagi main sama apanya. Akhirnya setelah menempuh perjalanan 1 jam 45 menit, kita sampai di kota Naju. Nah, itu di depan kakeknya Niel. Untuk sampai ke kota Yongam, dari Naju kita harus naik mobil lagi selama 20 menit. Kita sampai di Naju. Karena ini udah siang dan kita lapar, jadi kita mampir ke restoran sup sapi. Ini restorannya kayaknya cukup terkenal karena yang antri banyak banget. Aku nggak tahu apakah seenak itu sampai antriannya banyak banget. Nah, ini daftar menunya, intinya sih macam-macam sup sapi gitu. Karena ini restorannya lagi rame banget dan ini sup sapinya panas banget, jadi aku susah untuk ngerekam makanannya karena aku juga harus megangin Niel. Jadi intinya sup sapinya enak, cukup enak sih menurutku. Setelah makan siang dan main-main sebentar, kita mau lanjutin perjalanan ke rumah kakeknya Niel. Nah, ini kita udah sampai di rumah kakeknya Niel. Itu Niel lagi main-main. Daniel apa lagi nonton videonya sendiri? Aku bilang apa lagi nonton video. Coba, mau punya tak? Coba, ni, coba, beleng. Aku gak boleh. Ante. Oke, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Tumanayo.